Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi, anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Nah, ada satu lagi mahakarya anak bangsa Indonesia guys. Wow. Tapi yang mana dikirimkan? Jangan lupa untuk follow Fahmi Arsyad. Fahmi Arsyad Said. Ya. Follow dia guys. Yang mana? Ya ini Soldier of Nusantara ini adalah wujud nyata kecintaan Fahmi Arsyad Said ini kepada negeri tercinta dalam bentuk karya bilangnya. Nah, dia perlu butuh 2 tahun untuk menyelesaikan kado spesial ini. Dua tahun guys, bukan sesuatu. Ya, dan Soldier Nusantara ini adalah julukan yang tepat untuk menggambarkan begitu gagah dan kuatnya bangsa kita. Negara ini memiliki ribuan suku yang setia menjaga keutuhan bangsa dari berabad-abad yang dulu. Bahkan mampu meraih kemerdekaan tanpa dibekali persenjataan yang canggih seperti saat ini. Indonesia lahir dan mereka dari darah-darah pemberani dan tangan-tangan yang suci. Kali inilah kita wajib meneruskan dan menjaga hasil perjuangan tersebut. Wah, dan juga bilangnya di sini, perjalanan panjang dalam melahirkan karya ini sudah berhasil kami lalui dengan penuh sukacita. Semoga pikiran, waktu dan tenaga yang sudah kami dedikasikan selama 2 tahun ini mampu menjadikan karya ini sebagai kado spesial bagi Ibu Pertiwi tercinta dan seluruh rakyat Indonesia. Bilangnya lagi, sebarkan nilai perjuangan ini seluas mungkin agar seluruh dunia tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang dijaga oleh Soldier of Nusantara. Wow, betul-betul sangat bagus sangat, untuk kita baca dahulu sebelum kita ngeriak ya Pakci. Betul-betul, sebab kita ingin tahu dulu history-nya tentang music video ini sebelum kita lanjutkan kepada reaction kita guys. Wah, ini memang kita respect banget hasil usaha titik peluh mereka ini. Dua tahun guys. Iya, jadi kita pengen lihat Soldier of Nusantara. Tapi sebelum itu ya Pakci, terima kasih kepada teman-teman kita yang udah komentar ya. Ya, minta maaf ya kalau malam ini aku nggak jadi opa ya, dibilang opa-opa. Aku bukan opa guys. Itu karena aku nggak mau buka topiku ini. Kalau dia topi, kalau dia buka topi itu nanti jadi annyeong sayo, kimonjong. Nanti aku annyeong sayo, otoke, kayak gitu ya kan. Aku nggak mau guys. Ya cukup-cukup udah semalam ya. Wah jadi. Wah enak banget ya kamu terus live dan chatting aku opa-opa ya. Iya pastilah. Aduh, gak mau karena aku itu kan semangat nge-reactionnya semalam. Yang betul, anak betul, aku itu betul. Gak pakailah biar nampak spesial ya kan kayak gitu betul, semalam. Betul. Jadi untuk hari ini kita masih melihat lagi mahakarya daripada Fahmi Arsyad Said yaitu dan juga teman-temannya Jad TNI Au, Nabila Maharani, Moro M dan juga Mansur P ya. Wow. Soldier of Nusantara. Jadi guys, gimana serunya pembikinan kado spesial nih buat kita semua nih. Ya, harus kita react biar tersebar lagi guys. Yes, harus kita dukung guys. Yes, harus dukung ini Fahmi Arsyad. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat Soldier of Nusantara dalam 3 2 1 and go. Go. Dua kelinci. Mari ayo. Gila videografinya. Cinematic. Oh my god. Bentar. Kalian sebelum melihat reaksi kita, kalian harus lihat ini dahulu di original video di Fahmi Arsyad Said ya guys. Ya. Enggak ada suaramu. Lihat dulu guys di link di bawah guys. Kalian harus lihat dulu video originalnya karena kita bakal banyak
stop-stop nih guys. Betul-betul. Biar karena kita ini pertama kalinya nih melihat Soldier of Nusantara ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Ini awal-awalnya udah sinematik dan juga yeah. kalau kamu perasan ada 3D-nya juga. Yes, ada 3D effect-nya, visual effect, seterusnya ada scene-nya juga tadi. Wah. Iya, iya, iya. Lanjut. Lanjut. Wow. Nabila ya? Nabila Marani ya? Wah. Oke, sudah mendapatkan. Ada keren sih. Bentar. Guys, kamu di mana ya? Aku memang ada asal Indonesia yang matanya biru ya sebelah. Yes, ada. Sebelah ada, biru ada. Sebelah. Ada sebelum ini ya kita melihat kita reaksi ketika itu si siapa namanya ya? Aku udah lupa ini stand up comedy ini. Ah, dia pergi menjelajah ke satu tempat tuh guys yang ada anaknya mata sebelah biru sebelah. Dia ada satu itu, kepulauan yang mereka ini mempunyai mata yang berlainan warna yang sangat cantik sekali. Iya benar. Oke, lanjut. Ada angklung ya? Ada angklung dijadikan dia. Ada cerita juga. Anak sini ada kuasa ya? Apa pendapat kalian semua? Guys.
Kunampak anak ini tadi mendapatkan kuasanya dari lautan, daratan, pergunungan untuk menjadikan satu. Wow. Fahmi Asyad. Fahmi Asyad. Respect sama lo. Respect. Ada collaboration GBT Aerobatic Team, TNI AU. Vocal. Wow guys, ada collaboration dengan Angklung Mansur. Sinden, Sinden tadi, Sinden artis Woro Mustiko. Haji Nilam producer. Wow. Banyak media yang bergabung dan juga music recorder ya. TNI Angkatan Udara. Nah, guys, banyak yang terlibat nih. Media Video Production, Direction Department. Yang special effect tadi itu yang aku pengen tahu ya. Betul. Lighting Department. Art Department. Makeup Department, ada juga. Ya, itu sangat menginspirasi ya. Wah. Semakin banyak yang muncul ya, Pak Cik. Karya-karya agung kayak gini, wow. Benar-benar kita respect, guys. Kreativitas anak muda Indonesia itu luar biasa, guys. Respect. Luar biasa. Lihat tuh, untuk menjayakan sesuatu itu bukan sedikit. Iya. Di ruangan komentar pun udah memberitahu selama 2 tahun ya guys. Selama 2 tahun pembikinannya. Support by banyak juga. Mantap. Wow, terima kasih. Selamat. Selamat tahniah juga buat Fahmi Arsyad atas kejayaan video ini. Ya. Dan ada ini yang harus lah di pin comment by Fahmi sendirilah. Semua pikiran, tenaga, waktu, dan materi telah habis kami tumpahkan di Soldier of Nusantara ini. Wah. Iya, dukungan teman-teman untuk menyebarkan karya ini seluasnya. Ya, kita di sini bereaksi biar tersebar ya. Betul, sebarkan lagi guys. Teman-teman kita lagi. Yang lain guys. Ini benar-benar kalian harus dukung channelnya Fahmi Arsyad Said ini guys. Kalian harus subscribe. Kalian harus lihat. Biar kalian lihat lagi apa karya anak muda ini guys. Ya Allah, ini benar-benar membuat kita merinding dan juga wah, semakin banyak nih Pak Cik karya-karya agung keluar ya. Gila guys. Wow. Tapi kalau kita mau komentar tadi tentang macam videografi sinematiknya itu dan juga dari segi technicality-nya lah kan. Yang kita boleh tengok tadi bagaimana transition di antara pemakaian tradisional kepada pemakaian menaiki pesawat itu sangat smooth. Itu yang aku paling kaget bila melihatnya. Macam wah. Iya, smooth. Dan juga elemen daripada bagi aku ya untuk color grading-nya sangat seru ya guys. Karena color grading-nya itu dicampur dengan keaslian ya, maksud aku itu. Seperti asap, bermain dengan visual effect dan juga apa yang mereka gambarkan di dalam ini benar-benar kena ya. Benar-benar realistik. Karena kita tahu setiap color grading itu akan membawa maksud setiap yang diceritakan di dalam video itu. Dan kalau kita boleh tengok sini, dia banyak menggunakan warna-warna kontra untuk menampakkan lagi, meng-highlightkan lagi segala butiran-butiran yang ada pada setiap pemakaian mereka itu. Wah, itu yang paling mahal guys. Iya. Dan juga penampilan Maharani dan juga Angkatan Udara Republik Indonesia itu memang memberikan sesuatu yang sangat luar biasa yang memang nggak ada di tempat orang lain. Itu maksudnya di dalam video ini ciri khasnya adalah Angkatan Tentara itu bagi aku baca. Ya, musik video bersama dengan pesawat guys. Pesawat ini satu yang luar dan biasa. Dan itu adalah real. Bukan animasi ya. Ini yang real ini, realistik itu.
Kita pun ini kita harus dukung nih guys. Macam mana tuh? Bagaimana tuh bisa dibuat video? Wah. Kita itu kualitas dan juga audio dan footage-nya itu sangat diperhatikan detailnya, ya. Betul, betul. Itu detail itu yang sangat penting ya, dari pakaian adatnya dan juga orang-orangnya ya yang menggunakan yang apa dancers-nya lah, semua dancers itu dan juga beberapa elemen visual effect itu memang sangat-sangat memujakan dan juga apa orang bilang realistik itu ada. Yes, realistik ya. Itu. Sebab ada juga cerita. Yes, penceritaannya di situ ada kita nampak guys. Ya ada kita nampak yang mana dia terjumpa satu keris dan juga untuk mendapatkan kuasa daripada keris-keris itu haruslah berjumpa dengan ini, berjumpa dengan itu, berjumpa dengan ini ya. Dan semua elemen itu ada, satu di darat, satu di air, satu di gunung, satu di udara, semua ada ya. Maksudnya itu menjadikan itu satu. Dan juga akhirnya anak tadi termasuk dalam keris itu. Wah. Dalam menjadi satu. Maksudnya di sini ada elemen Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Wah. Dia menjadi satu, guys. Dan juga itulah mungkin menggunakan seorang anak kecil itu menyatakan mungkin ya, mungkin kalau salah kita minta maaf ya. Itu bila apa? Transisi pas adiknya itu menghilang, itu benar-benar realistik ya. Dan juga sebenarnya bagi aku ini adalah satu contoh anak muda ya, dia menggunakan seorang anak muda ya yang bermati-matian untuk mencari satu persatu kuasa yang ada untuk menjadikan satu. Maksudnya milenial hari ini itu anak-anak muda zaman sekarang ini harus berusaha dan juga mempertahankan, memperjuangkan bangsa dan tanah air. Yes. Gitu dong. Wow. Tapi itulah yang dari segi visual effect itu memang kita respect banget, sebab kalau kita ingin bicara itu memang di luar kekuasaan kita juga, karena kekuasaan yang digunakan di dalam video klip ini sangat power, guys. Iya, benar-benar. Dan juga electric itulah bagi itu. Iya. Dan juga Chris tadi itu aku mungkin paham ya, yang itu adalah Pancasila. Wow. Ya kan? Karena Pancasila itulah dia menjadikan semua kuasa itu menjadi satu. Betul, betul. Wah, wow, kayak gitu ya kan? Ya, menjadi sebagai Indonesia. Yes. Ini benar-benar mantap banget ya, guys. Memang keren ya. Memang Fahmi Arsyad ini mempunyai peluang dan juga apa? Orang bilang memang menjadi harus dinaikkan lagi, guys. Harus dinaikkan, harus bagi dia peluang untuk menunjukkan lagi karya-karya yang agung ini. Ini mahakarya yang agung, guys. Kalau hari ini dia bisa bikin begini, kalau kita dukung lagi, kita sebarkan lagi video kayak lagi gini. Lagi power selepas. Insya Allah ya, guys. Aku lagi percaya keren. Pasti akan melonjak dan juga meroket naik lagi. Betul, ya. Betul, betul, betul. Wah. Mantap banget. Ya, luar biasa. Keren banget. Sukses buat Fahmi Arsyad Said ya, dan betul. Juga Nabila Maharani. Dan juga semua timnya Fahmi Arsyad dan tapi, semua orang yang bekerja sama untuk 2 tahun ini ya. Yes. Kalian lagi, semua luar biasa. Satu lagi yang aku ingin lihat lah, yang macam penasaran juga dari segi kamera yang digunakan tuh seperti BMPC juga, Blackmagic Pocket Cinema. Sebab yang kualitasnya, apa? Kualitasnya itu macam terlalu detail. Iya. Itu macam yang kita macam. Iya. Penggunaan untuk detailing itu. Mungkin menggunakan, kalau kita kan tidak biasa menggunakan 50mm ataupun micro ya kayak gitu ya kan. Mirrorless yang kayak gini. Tapi frame. Ini seperti kualitasnya itu, detailnya itu gimana ya kita pengen gambarkan. Kita juga tahu sedikit ya, sebuah sedikit tentang videografi. Tapi ini ada yang... Quality yang ada pada video ini seperti menggunakan kamera yang berharga 20 ribu ringgit ke atas, maksudnya dalam berapa ringgit juta? Malaysia ya, Malaysia lebih kurang berapa juta gitu. Betul. Jadi guys, ini sangat luar biasa, keren banget ya. Ya, big respect daripada kita. Terima kasih Fahmi Arsyad Said ya, dan juga semua tim Nabila Maharani, Jupiter Aero Batik Team, dan juga Tahniah ya, ataupun selamat
buat Soldier of Nusantara ini sangat-sangat Soldier memberikan inspirasi dan inspiratif kepada kita yang menonton. Yes. Dan juga di masa yang sama ya, terima kasih kepada kalian yang udah mampir ke live chat ini juga ya, yang bilang aku opa-opa tuh, terima kasih ya guys. Kalian semua luar biasa. Kali ini ya. Tidak menjadi opa ya. Ya, enggak menjadi opa ya. Aku udah dihujat semalam, malu aku dong. Jadi, ya poninya lagi. Aduh, poninya ya guys, enggak apa-apalah. Siapa jadi, mau guys, lagi? Bang Ariel enggak kita mau. Jadi opa guys. Enggak mau guys. Komen di bawah guys. Guys. Jadi guys, terima kasih yang udah terima kasih yang udah live bersama dengan kita, yang udah mampir di kolom komentar. Anda, kalian semua luar biasa, dan akhir sekali kita ingin mengucapkan sekali lagi, kita mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang ke-77 ya. Alhamdulillah semoganya baik-baik dan juga sehat sejahtera. Jadi mungkin saja untuk kali ini ya Baci. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below berserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.